Hai, selamat hari Minggu. Okay, hari ini kita tak ada buat vlog, tak ada memasak, tak ada unboxing, tak ada semua. Just hari ini kita nak share. Okay, tentang COVID-19 ya. COVID-19 yang banyak mengubah hidup kita. 360 darjah terubah ya. Okay, banyak yang terjejah kan, terutamanya dari segi pendidikan, perniagaan, perubatan dan semua benda lah. 360 darjah terubah. Yeah. Okay, impak yang paling ketara berlaku adalah depresi ataupun depression ya. Nampak remeh bagi setengah golongan masyarakat, tapi sebenarnya satu penyakit yang sangat sukai depresi. Sebab depresi ni kita tak dapat zahirkan dalam bentuk fizikal. Dia melibatkan emosi. So, time PKPB ni, walaupun kita berada di rumah, teruslah berkomunikasi dengan orang-orang yang dekat dengan kita ya, orang-orang yang di sekeliling kita, dengan kawan-kawan, dengan family, dengan orang yang kita trust, jangan orang yang tak trust ya. Sebab bila kita meluahkan, kita akan rasa lebih tenang. Dan ada setengah orang dia memilih untuk berkongsi di media sosial. Mungkin dia lebih selesa, but for me media sosial bukan cara yang terbaik. Okay, but if not, berkongsi juga dengan media sosial, luahkan dengan kata-kata motivasi anda yang mungkin boleh memberi semangat untuk orang-orang yang mengalami situasi yang sama macam anda. Okay, thank you. Kita jaga kita. Bye-bye. Saja nak share, jangan marah.